Wah, seneng banget ya kita berdua bisa ngajak kalian semua buat melancong ke Bali. Ngomong-ngomong nih Jan, Maul baru pertama kali nih kesini. Ah, seriusan baru pertama kali? Seriusan? Nah, kebetulan banget nih, aku mau ngajak Maul dan juga Sobi melancong pastinya. Kita bakal ke tempat yang ibaratnya Balinya Bali. Balinya Bali? Pokoknya kalau misalkan Maul kesini, pulang dari sini bisa cerita ke teman-teman kalau Maul tuh kayak paling Bali lah pokoknya. Tempatnya di sini? Area ini. Penasaran? Penasaran lah. Maul nggak penasaran, Sobi melancong juga nggak penasaran, langsung aja kita let's go. Let's go. Woo! Zan, kok Maul dibawa ke pedesaan sih? Katanya mau dibawa ke Balinya Bali. Eits, ini bukan sembarang desa, Ul. Justru di sini benang merah dari asal-usul Bali bermula. Oh, kita mau beli oleh-oleh ya? Bisa sih, tapi sebenarnya aku mau ngenalin Maul dan Sobi melancong sama kain tenun khas Bali nih. Emang spesialnya kain ini apa? Ini namanya kain geringsing, salah satu peninggalan kuno dari Bali. Kain ini juga yang menjadi asal nama dari Desa Tenganan Pegeringsingan, salah satu desa Bali Aga atau desa tempat tinggal penduduk asli Bali sebelum kedatangan masyarakat imigran Majapahit, Ul. Oh gitu, panjang juga ya sejarahnya. Nah, selain itu, masyarakat Tenganan juga telaten nih, Ul, untuk bikin kerajinan yang kayak gini nih. Bagus juga ya, Jan. Kita beruntung nih, Ul, bisa ngeliat cara pembuatan kain geringsing nih. Itu apa ya yang putih-putih? Nah, ini bahan dasar kainnya, Ul. Terbuat dari kapas yang pasti hasil alam, Ul. Kok itu bapaknya narik benang bolak-balik nggak ada habisnya ya? Emang gitu tekniknya. Namanya teknik double ikat. Oh gitu. Iya, dan bapaknya ini nggak sembarangan narik benang loh, Ul. Ada hitungannya sendiri. Makanya kain geringsing ini terkenal sebagai ciri khas Desa Tenganan. Zan, ini lagi ngapain ya? Mereka lagi upacara, Ul. Namanya Membanten ke Balai Banjar atau upacara menghormati leluhur Desa Tenganan. Udahan yuk, takut ganggu. Hikmat banget soalnya. Mohon maaf, Pak. Ya. Perkenalkan dulu, saya Erzan, Pak. Ini teman saya, Maul. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Putu Yudiana. Pak Putu Yudiana. Pak, mohon izin, mau nanya. Ini kegiatan apa sih, Pak? Kalau dilihat-lihat, kayaknya lagi pada nyikat nih, Pak. Ya, ini memang kegiatannya, nama upacaranya hari ini adalah nyikat. Oh, upacaranya nyikat ya. Juga nyikat namanya? Nyikat gini, Pak? Ya, enggak, bukan nyikat. Benang ini dikasih air nasi supaya saat ditenun itu enggak mudah putus dan lebih gitu. Lebih kenceng. Air nasi yang buat cucian beras, Pak? Enggak, bukan. Setelah dinana, karena air nasi itu apa kayak kanjinya itu dipakai untuk ini. Oh, jadi memang pakai air khusus tuh. Nah, kebetulan ini saya juga ngelihat ini kayaknya aktivitasnya ramai banget juga, Pak. Ini ada kepentingan khusus juga kah? Persiapan untuk sesuatu apa atau bagaimana? Betul. Hari ini upacara nyikat itu untuk membuat kain putih. Yang akan dipakai untuk mengganti kain-kain yang dibuat tahun lalu untuk yang dipergunakan di benda-benda suci atau benda-benda sakral masyarakat Tenganan. Karena menjelang upacara besar,
bulan depan ada upacara Perang Pandan. Oh, Pak, Perang Pandan. Kalau misalkan Maul mau nyikat, ikut boleh nggak, Pak? Nggak boleh, karena yang boleh melaksanakan dan ikut upacara nyikat hanya ibu-ibu yang sudah dipacari orang-orang terpilih. Bukan mama kamu. Oh, iya, iya. Harus jadi pasukan mama dulu. Gitu ya, Pak ya. Jadi kalau memang cuma orang-orang terpilih yang bisa ikut ini, kriterianya apa itu, Pak? Ibu-ibu yang sebelum melakukan upacara, ada upacara yang mereka harus lalui supaya bisa menyentuh benang yang digunakan untuk kain ini, karena kain nanti akan dipergunakan untuk benda-benda sakral yang ada di Tenganan Pegeringsingan. Oh, okay. Ada waktu-waktu khusus nggak, Pak, untuk upacara ini? Nah, kalau menurut kalender Tenganan, hari ini adalah hari terakhir bulan keempat kalender Tenganan, karena tahun depan di bulan kelima akan ada upacara besar, yaitu Perang Pandan yang akan dilaksanakan di Tenganan Pegeringsingan. Itu kebetulan tanggal tahun depan adalah tanggal 11 dan 12 Juni. Oke, kalau gitu. Hah, karena kita nggak boleh ikutan nih, Ul. Iya. Kalau gitu saya mohon izin ya sama teman saya, Pak. Kita mau keliling-keliling tempat ini lagi. Terima kasih, Pak Putu. Terima kasih, Bapak. Atas waktunya. Kalau gitu, Sobi Melancong, kita langsung pergi explore lagi ya tempat ini. Oke, let's go. Let's go. Makasih, Pak. Mari. Matur suksme. Gimana nih pendapat Maul soal desa Tenganan ini? Bersih, asri, banyak budayanya, tapi capek. Abis Tenganan ini luas banget. Zan, itu banyak makanan, Zan. Eits, tapi Maul nggak boleh ambil nih. Soalnya makanan ini dipersiapkan untuk dibagikan ke warga Tenganan Pegeringsingan sebagai bahan rangkaian upacara menuju Perang Pandan. Oh, jadi masih nyambung ya sama upacara nyikat tadi? Betul, masih nyambung juga sama upacara di awal tadi, Ul. Pada naik ayunan sih, Maul nggak diajak. Duh, Maul nih ya, pengen banget diajak deh ini dari tadi. Tapi Zan, Maul kan pengen main ayunan. Tapi ini tuh bukan mainan, Ul. Ini tradisi ayunan jantra. Tradisi ini juga punya makna yang sederhana. Ibarat kehidupan di bumi, ayunan ini akan terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Supaya saat dewasa nih, Ul, gadis Tenganan siap menghadapi hidup yang tak menentu. Nah, Sobi Melancong dan juga Maul, selain kain geringsing, desa Tenganan ini juga terkenal dengan upacara Perang Pandan atau nama lainnya Mekarekare. Oh, ini toh Perang Pandan yang sempat dibilang beli putu tadi. Betul. Coba deh, kamu lihat tuh pakaian adat mereka. Oh, itu hasil tenunan dari nyikat tadi? Yes, semua tradisi ini adalah bagian dari upacara Sasi Sembah, upacara keagamaan terbesar di Tenganan. Pantes, ramai banget ya, Zan. Iya, dan upacara Mekarekare sendiri biasanya dilaksanakan di bulan kelima kalender Tenganan. Atau nih, kalau di kalender kita antara ya bulan Mei dan juga Juni. Gak bahaya tah pukul-pukulan kayak gitu? Tenang, Ul. Biarpun kelihatannya kayak pukul-pukulan gini, tapi tujuannya bukan saling melukai lawan nih. Tujuannya ini adalah untuk merayakan keberanian, kejantanan, dan yang pasti kekuatan fisik peserta-pesertanya nih untuk mempererat hubungan sosial di antara anggota masyarakatnya, Ul. Thank you.
Hello. Hi. Hello. Yeah. Hi. Hello, my name is Erzan. Oh, nice to meet you. Yeah. Maul. What's your name? Nice to meet you. Federico. Federico. Yeah. Okay, Federico. Where are you from? I'm from Italy. Oh, how are you today? Oh, I'm very well. I'm here in this amazing village. Oh. And I'm so surprised to see all these things happening. What makes you surprised of this village? It's the way of keeping the traditions alive. Mm-hmm. It's so unique in Bali. Okay. Yeah. And how about the Bali culture itself? Bali culture itself is really strong still nowadays. They are still keeping the tradition alive, and all the people are so friendly to show you all the ceremonies and how they are like dressing, what they are doing to respect the culture and respect themselves. Okay, thank you so much for your time. I think me and my friends want to continue our journey here. Thank you so much for your time. Beli matur suksma. Terima kasih. Sudah boleh untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. See you later. Thank you so much, Federico. So, Mancong, kita lanjut lagi yuk untuk eksplor tempat ini. Thank you. Bye. Luas juga ya desanya ya? Bener, Jan. Wah, kita keliling-keliling tadi ya. Lihat budayanya. Lihat apa lagi tadi, Jan? Banyak banget. Nah, menurut Maul yang paling berkesan nih dari keliling-keliling desa Tenganan Pegeringsingan ini apa? Upacaranya, upacara sikat apalagi. Banyak ya tadi ya yang bisa kita lihat kebudayaannya. Nah, mau masih semangat nggak nih buat jalan-jalan? Semangat dong. Sobi Melancong juga harusnya masih semangat dong ya. Kalau gitu ikutin terus, kita akan pergi lagi Ul ke tempat lain. Kemana? Rahasia. Pokoknya ikutin terus, Sobi Melancong juga harus ikut terus. Kita let's go. Let's go. Let's go. Woo. Zan, ini pada ngantri apaan sih? Sekarang kita mau masuk ke pura nih, Ul. Hah? Pura? Yes, pura ini adalah tempat ibadah dari umat Hindu. Loh, itu rombongan mau pada kemana? Kan barusan Erzan bilang, pura itu tempat beribadah. Jadi jangan heran kalau kita bisa lihat upacara peribadatan yang kayak gini nih di Bali. Pantes ya, Zan. Banyak wisatawan yang tertarik sama kebudayaan Bali. Karena emang Bali sekaya itu ya. Betul. Yaudah yuk, sekarang kita langsung masuk aja ke area puranya. Ayo, pura apa sih namanya? Kita mau melancong ke area pura Ulun Danu Bratan. Nah, kalau Maul ingat, di sini tuh adalah pura yang ada di uang 50.000 loh. Pura yang paling ikonik di Bali ini didedikasikan untuk Ida Batari Dewi Ulun Danu. Siapa itu, Zen? Nah, dia adalah Dewi Air Ul. Ngomong-ngomong nih, selain jadi tempat ibadah umat Hindu, pura ini juga jadi tempat wisata populer di Bali. Dan di sini, kamu bisa lihat sendiri nanti di dalam, ada pura air yang besar di Bali. Unik nih, berdirinya di tepi Danau Bratan. Pantes ya, banyak banget turis lokal maupun mancanegara datang ke sini. Jadi, kapan nih Sobi Melancong datang ke pura ini? Eh, itu bukannya stupa Buddha ya? Tumben mau pinter. Benar, itu stupa Buddha. Dan stupa ini menandakan adanya makna keselarasan serta harmoni beragama. Indah ya pesannya? Oh, 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 oh
rasanya masuk ke gambar 50.000 tadi. Aduh, ada-ada aja emang Maul ya. Iya, kalau menurut Maul sendiri nih, tapi gimana nih tempat ini? Rapi, terus indah banget. Indah? Seindah apa? Rapi ya, semuanya kelihatan bagus gitu ya tempatnya. Betul. Nah, ini berarti emang dikelola dengan baik loh. Tapi yang pasti, bukan cuma tugas para pengelola aja yang harus ngerawat tempat ini. Terus tapi siapa kita lagi? Juga kita. Sebagai turis yang harus ngejaga kebersihan supaya tetap ini tetap terjaga. Oke. Nah, Jan, kita mau kemana lagi nih? Maul masih punya tenaga nih. Kayaknya karena ini tempatnya sejuk ya, Ul. Dan aku mau ngajak kamu ke tempat yang seger-seger pokoknya. Seger-seger? Udah siap belum? Siap. Siap ya? Siap. Pokoknya kalau misalnya ntar basah-basahan siap juga? Siap. Oke, kalau gitu kita let's go. Let's go. Selain bisa nikmatin keindahan puranya, kita juga bisa explore danau beratannya itu sendiri, Ul. Hah? Explore danau? Berenang gitu? Nggak disaranin sih sebenarnya kalau berenang. Mendingan kita naik boat nih kayak gini nih. Ayo, ayo, ayo. Tapi bayar nggak? Bayar sih, tapi tenang lah. Itu urusan Erzan pokoknya. Asik, asik. Seru banget nih, Maul suka deh. Indah banget ya Ul danaunya. Indah banget, sejauh mata memandang. Gak cuma indah, danau ini juga punya peran penting untuk irigasi di area sekitarnya Ul. Air dari Danau Beratan ini digunakan untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya, yang pasti bisa mendukung pertanian di daerah ini Ul. FYI nih, Danau Beratan ini punya luas sekitar 376 hektar dan jadi danau terluas kedua di Bali setelah Danau Batur. Terus berapa lama nih kita keliling danau ini? Ya, kita nggak keliling full muter danau gini sih, Ul. Kita cuma muter sekitar area pura aja. 30 menit aja juga cukup. Yang penting, kita bisa dapat view pura Ulun Danu Beratan tanpa desek-desekan sama wisatawan lain. Wah, gokil kan, Ul? Gokil banget, ya. Seru. Woo! Inilah nih, Danau Beratan. Selain keindahan dari pura Ulun Danunya, kita juga bisa nikmatin suasana danaunya. Wow, seger banget lagi, Jan. Wah, habis ini kita akan keliling-keliling puranya kalau gitu ya, Ul ya? Oh iya, tentunya. Let's go. Kita tetap ajak Sobi melancong. Ikutin terus ya. Pura Ulun Danu Beratan ini terdiri dari 4 kompleks pura. Yang pertama, Pura Lingga Petang. Yang kedua, Pura Penataran Puncak Mangu, Pura Teratebang, dan Pura Dalam Purwa. Yang semuanya ini masih aktif dipakai Ul untuk beribadah. Oh, pantes. Gak semua area bisa dimasukin wisatawan ya? Iya. Selain pakaian adat yang kita pakai ini nih Ul, Sobi Melancong juga bisa sewa pakaian adat pengantin nih yang dipakai wisatawan kayak gini nih. Sekarang kita udah sampai nih di spot selanjutnya, Sobi Melancong. Tapi kayak kenal, ini di mana ya, Jan? Mana sih? Ini bukan? Mirip, Sobi Melancong. Mirip. Iya, ini namanya Pura Ulun Danu. Ini pura? Iya. Tapi kok rame? Ini emang lagi pada ibadah? Iya, selain emang tempat ibadah, fungsi utamanya. Tapi ini juga udah difungsiin sebagai tempat wisata juga nih, Ul. Jadi emang udah jadi tempat wisata yang terkenal baik buat wisatawan domestik ataupun wisatawan internasional. Nah, biar Mau bisa ngerasain nih keliling pura ini, mendingan langsung aja yuk kita ajak Sobi Melancong juga untuk let's go! Let's go! Kita keliling pura ini ya. Oke. Woo! Wah, keren banget ya Zen tempat ini. Gak cuma spot-spotnya yang kece buat foto, tapi nilai sejarah dan budayanya kental banget. Maul berharap bisa balik lagi ke sini. Amin.
kebetulan kita sekarang udah ada di daerah Nusa Dua. Selain pantainya yang terkenal, banyak hotel-hotel juga. Ngomong-ngomong, kamu lapar nggak, lo? Ya nih, lapar. Kan kita udah jalan-jalan. Ya kan, Sobi melancong? Ya sih. Kalau gitu langsung aja kita makan yuk. Ayo. Kan ya? Mau makan apa? Ayam? Wah, ayam sih. Kan jauh-jauh dari Jakarta ke Bali mau makan ayam. Ya nggak apa-apa, ini kan banyak olahan spesialnya juga, jadi nggak cuma satu olahan doang. Pokoknya enak deh, terkenal. Turis mancanegara ataupun domestik sering mampir ke sini. Ya wes lah, Maul percaya sama saya Erga. Ya. Oke, kalau gitu Sobi melancong, kalau kamu juga percaya sama aku, langsung ikutin terus ya. Let's go! Nah, Sobi melancong, sekarang di depan kita nih udah banyak makanan ya, Ul ya? Iya, Udah siap kita santap semuanya. Ini kayaknya banyak banget nih. Aduh, udah gak sabar. Rasanya pengen makan ini semua. Sudah gak sabar nih. Ini namanya sate, sate lilit. Terus gitu ada urap-urapnya dan ayam-ayamnya. Pokoknya ini kalau ke Bali nih, kamu wajib nyobain makanan ini. Ini urapnya rame banget, Ul. Segera saya coba. Halo. Hai Mas Erzan. Kayaknya Mas Erzan yang ada di TPR Jakarta itu? Oh, iya Bu. Ini dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Kebetulan saya Ibu Oki. Oh, Bu Oki. Yang masak ini? Iya. Wah, Ul. Iya benar. Aduh, Bu. Silakan Bu. Yuk kita ngobrol bareng deh, Bu. Aduh, ya ampun. Sobi melancong, kebetulan nih kita langsung ketemu sama yang masaknya. Masaknya ya, Ul ya. Aduh, Bu. Kebetulan nih saya udah ngefans banget nih sama makanan-makanannya Bu Oki ini, masakannya dengan ayam-ayamnya, rasa pedesnya. Dan pasti teman saya juga dari tadi dia punya banyak pertanyaan nih sama saya. Cuman saya nggak bisa jawab langsung juga sih Bu, karena takut sotoy kan. Tadi kamu mau nanya apa nih? Banyak Bu, soal sambil makan nggak apa-apa ya Bu ya? Oke, silakan. Contohnya ini Bu, ini tuh sate Bu. Itu sate. Kok satenya beneran beda sate. Bu? Beda itu sama sate yang khas Bali. Nah kalau itu tadi sate Bali, nah kalau ini menu-menunya apa aja sih Bu sebenarnya? Kalau yang bisa dijabarkan Bu yang ada di sini. Oke. Yang ini Irfan, ini ayam suwir. Ayam suwir. Ada bumbu Balinya coba, juga. Ya silahkan dicoba. Terus yang ini ayam goreng. Ayam goreng ini bumbu Bali juga. Kalau itu ayam betutu, nah itu khasnya kita tuh. Ayam betutu itu yang dicari itu di sini ayam betutu. Kita ada dua versi ayam betutu. Ini kebetulan versi ayam betutu pedes yang kuah. Yang kuah. Seger pastinya seger nih. Lanjut. Ini Bu, ini sambal Bu. Sambal mata. Sambal mata. Sambal, sambal mata khas Bali. Khas Bali. Nah Bu, itu ini sambal gorengnya. Sambal gorengnya. Ya, nah kenapa di antara banyak makanan Ibu lebih memilih masakan Bali untuk Ibu tekuni? Iya, karena saya sendiri kan orang Bali. Oh, Ibu emang orang Bali asli ya? Asli. Berarti Balinya orang Bali. Putri daerahnya bikin ya. Bener. Oke. Nah, ini sekarang abis ini kita mau lanjutin makan boleh ya Bu ya? Sambil silakan, kita makan silakan lagi. Aku udah gak sabar. Coba dulu itu yang betutu sama kuahnya. Ini sih emang harus wajib kita coba. Kuahnya. Siap Bu. Nah, Sobi melancong, kita akan lanjut nanti pergi-pergi lagi, tapi kita akan habisin makan ini semua dulu. Isi tenaga. Ya. Ul, let's go Ul, kita sikat nih ayam betutunya Ul. Let's go, sikat. Satu, dua, tiga, langsung kita gigit aja nih, kita makan nih kulitnya, lihat tebel banget. Udah pasti juicy banget nih Ul. Jangan lupa kita lumurin dulu ayamnya pakai bumbunya Ul, biar makin berasa. Iya Jan, tuh lihat tuh Maul. Enak kan Ul? Mantep banget Zan. Mantep dong, apalagi pakai bumbunya nih, pas dilumurin ke nasi, dicampur sama lauk-lauk yang lainnya. Bikin rasanya pengen lagi dan pengen terus. Makanya Sobi melancong harus cobain nih nasi campur Bali ini. We'll be right back.
Kok ada suara gemercik air? Di mana sih ini? Kan aku tadi udah bilang, kita mau ke tempat yang seger-segar dan kita mau main air nanti di bawah sana. Ngomong-ngomong, ini adalah salah satu hidden gem yang ada di Bali. Tahu enggak hidden gem? Apa tuh hidden gem? Kayak tempat tersembunyi gitu, tapi pas kita masuk ke dalam bakal worth it deh. Penasaran enggak? Penasaran. Sobi melancong juga pasti penasaran dong ya. Kalau gitu langsung aja kita let's go. Let's go. Zan, kayaknya agak ribet nih treknya. Tenang, Ul. Untuk ngedapetin sesuatu yang indah, emang butuh pengorbanan. Emang sebagus apa sih air terjunnya? Yang pasti, selain indah, air terjun ini juga punya dua aliran air yang menyatu di tengah tebing ini. Ntar pas kamu lihat, yakin deh, kamu gak bakal nyesel kok. Kayaknya iya deh, mau gak bakal nyesel. Airnya aja bening banget. See? Iya Zan, keren banget. Maul belum pernah lihat air terjun sekeren ini. Dan inilah air terjun Banyumala. Zan, asli ya, ini udaranya seger banget. Pastinya Ul, karena posisinya ini ada di dataran tingginya Kabupaten Buleleng. Jembatan ini juga bisa dibilang ikon dari spot ini nih. Wah, Maul serasa nemuin hidden gem ala-ala anak TikTok. Eh, Zan, ini tinggi banget ya? Ya jelas lah, ini salah satu air terjun terbesar loh di Bali. Tingginya sampai 35 meter atau sekitar 115 kaki. Duh, lihat air yang seger gini, Maul jadi pengen berenang. Aman gak ya? Aman. Asalkan mengikuti aturan yang berlaku ya, Ul. Tempatnya, Ul, keren kan? Keren banget, wow! Tadi kita udah keliling-keliling tempat ini juga, bagus banget, Instagramable banget, dan kayaknya abis ini anaknya ngapain ya, Ul? Gue berenang lah! Iya ya, karena tadi aku udah janjiin kita bakal main yang seger-seger. Iya. Tapi ini juga sekaligus nutup perjalanan kita hari ini, pelancongan kita hari ini ya. Maul undur diri. Erzan undur diri. Dan saksikan terus melancong selanjutnya di TPRI Jakarta. Jakarta. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Dari perjalanan ini, Maul jadi tahu nih Zan. Bali itu gak cuma pantai-pantainya aja yang indah, tapi sejarahnya, budayanya, makanannya, dan wisata alam lainnya juga juara. Ini baru sebagian kecil aja, Ul, dari kekayaan alam Indonesia yang kita explore.